Selamat datang kembali di channel iPhone di channel. Nah, guys, hari ini gue pengen review satu skin baru yang baru gue dapetin, sekaligus hero yang baru yang gue dapetin gratisan dari event 515 ini. Ya, seperti kalau bukan si Harith. Nih, contohnya. Nah, ini merupakan skin terbaru Harith ya dari event 515 yang gratis dari dikasih sama Moonton untuk kita-kita semua. Namanya Fashion Expert, ya kan? Kalau menurut gue sih, gue teringat dengan salah satu karakter game. Mungkin kalau bisa kalian tahu Kingdom Hearts, ya. Kalian bisa lihat dia mirip sekali dengan si karakter utamanya, tapi gak usah gue sebutin. Nah, kali ini gue akan bermain klasik. Ya, namanya juga baru karena gue belum ngerti banget cara main Harith. Mungkin gue masih asal-asalan. Nah, ya udahlah, daripada lama-lama yang langsung aja kita main. Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share videonya jika bermanfaat. Ini mohon maaf kalau gue belum cukuran. Ya, namanya juga baru nyampe dari rumah. Mohon maaf. Baru nyampe masuk rumah maksudnya. Dah, baru pulang gue dari Bekasyong. Ya kan? Langsung aja. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share video gue. Dan nyalakan tombol notifikasinya. Maksudnya lonceng gitu, teng-teng. Oke, kita klasik duluan. Moga-moga aja nggak ada yang ini, nggak ada yang pakai Harith ya. Dapat, yes. Oke. Gue singkirin dulu dengan facecam gue dulu. Baru bang, baru belajar, dapat dat hero, hehehe. Sama Moonton di apa sensor, payah. Emblem gue pakai mage, gue pakai mystery shop, karena banyak yang pakai buat Harith. Terus emblemnya gue pakai apa namanya, best of spell aja gue pakai purify. Dan kayaknya kalau gue pakai flicker kayaknya juga lumayan enak. Bisa kabur-kaburan, tapi kalau gue lihat waktu sih purify-nya itu lebih pendek waktunya gue lihat. Ini baru pertama kali gue facecam kayak begini, ya kan? Ini mohon maaf kalau gue taruh begini biar kalau bisa aja gue ngomong tuh kedengeran. Soalnya kalau gue taruh ke sini, gue ngerinya nggak kedengeran. Nah, makanya gue gantungin sebelah sini. Ya, mohon maaf lah nih kalau misalnya gue ada rezeki, ya kan? Siapa tahu gue di monetisasi, ya kan? Bisa beli headset, ya nggak usah ngomong kayak gini lagi, jadi juga pakai headset aja. Oke, sini gue ada tank, ada maginya juga si Chang'e yang tinggal sor. Gue pilih dulu spokat. Ntar, gue ini dulu. Gue ke tengah. Awas mekanik tinggi, bodoh. Yang klasik. Klasik aja serius. Kalau rank iya. Gak bisa kejar mati grill ya. Terlalu gue dulu. Yes. Iya, lebih ganteng. Oh, skill 2 nya harus kena hero dulu baru ada shield nya. Kalau kena ke minion ya gak akan ada shield sama sekali. Iya, 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 iya. Permana anak ya. Aduh, udah spokat. Gua heal dulu. Duh, kayaknya nggak kelihatan lagi. Sini aja kali deh.
Gua nggak ada nih. Ah ya udah gua dulu deh. Oke, dan ya di atas penuh. Oke. Gue ngejek dulu deh. Biar sakit ngejeknya. Sakit juga nih hari gila. Ini sorry ya kalau muka gue gak kelihatan ya, soalnya emang begini dia punya aplikasi. Kena lo, kabur lu gua. Dia satu mage yang punya kecepatan tinggi. I see. Hehehe. Canggahnya. Ah, jadi gini. Asis lumayan atas. Sini kali ya, nah biarin. Ini bisa riko-riko gua. Wis. Sabar, Pak. Lu tahu sendiri gua lagi di atas.
Halo. Itu dia. Oke. Hai, apa gua terpukau dengan wajah sendiri? Buat sesuatu kali, bukan juga. Mesti ganti lagi. Kayaknya mesti menyerah, cuman dia nggak klik surrender. Oke, keseluruhan efeknya keren sih. Hihi. Oke. Aduh, stun dulu gua sama si itu, si Johnson. Fasis mulu, gak masalah. Ih, sakit. Pas. Saking seriusnya gue sampai lupa kalau gue harus berinteraksi dengan kalian semua. Walaupun gue gak menang, ya silver gak masalah lah. Mekanik tinggi. kan? Kakak. Oke, di sini gue matinya 0. Kill 0. Asisnya 4. Nah, gak masalah, namanya klasik. Oke, kita kembali lagi kepada bagian hero-nya ini. Jadi keseluruhan skill-nya Harit ini, dia punya pasif ini. Reduce time control ya kan, di base at number nearby heroes. Jadi dia kalau misalnya dia ke tengah-tengah tim lah istilahnya kan, dia bakal mengurangi waktu kontrol ya, misalnya kayak stun, kayak misalnya waktu skillnya si Aurora sama Selena dan skill-skill yang lainnya tuh bisa sama dia di sendiri dan juga pada timnya sendiri. Terus juga skill 2-nya ini Synchro Vision. Ini sakit loh ternyata loh, gila. Harit creates phantom and release Synchro Vision dealing damage to enemy on the path. Ya gila aja. Dia skill cooldown-nya
sedikit cuma 5 second. Tapi kalau misalnya lu pakai equip yang ngurangin waktu cooldown ya, waktu cooldown ya, kayak misalnya tadi gua bikin sepatu sama bikin apa namanya si buku tuh, kalau tahu sendiri buku yang bisa ngurangin cooldown ya kan, gua lupa lagi. Terus juga nih damage-nya aja gila ya, dia level 6 aja segini, gimana gua tambahin misalnya calamity reaper sama ini sama concentrated energy pas sakit ya, sama si ini apa holy crystal. Harusnya di gua ke holy crystal dulu biar dia ngefeknya ke skill synchro vision. Gua bikin itu dulunya enggak masalah sih ininya. Terus Chrono Dust nih, kalau misalnya kita mau lawan tipe-tipe kayak cepet kayak tadi, kayak lawan si Moskov, kalau Wen ya, Harit move, design, direction, get shield, enhance his basic attack. Tapi sayangnya basic shieldnya ini cuma bisa dipakai kalau kita ketemu hero lain, ya kan? Kalau misalnya ketemu misalnya musuh, ketemu hero musuh, ya kan? Kalau minionnya lo serang pakai ini, ya nggak akan sama sekali ngefek. Apalagi kalau misalnya nyerang ke ini doang, kayak monster buff segala macam tuh nggak ngefek sama sekali ya. Ya beda sama kalau misalnya gue pakai Baxia. Kalau misalnya gue Baxia, gue pakai ke misalnya ke hero terus monster buff segala macam, itu berapa pengaruh sekali untuk skill 2 nya dia. Tapi kalau dia di Chrono Dust ini dia sama sekali tidak. Maklumlah user tank bukan user mage. Nah yang ketiga ultimate-nya ini Zaman Force, Harit Summon Reef. If Harit comes to into contact with the reef, he will reduce cooldown his other skill. Nah ini yang bikin dia makin cepat. Tapi sayangnya gue terlalu ini jaga jarak, jadi pas gue ketemu sama si Johnson dan dengan yang lainnya, gue harus menjauh-jauh biar gue gak ketangkep. Soalnya main lah, mage itu kalau kena physical tinggi, sakitnya luar biasa. Baik kalau misalnya dia kena yang udah punya Blade of Despair, ya udah. Kayak tipikal-tipikal Ruby, atau kalau tipikal si Lancelot, atau bisa tipikal kayak Paku itu, udah habis aja udah. Gitu. Atau Gatot Kaca, hero kesukaan gue, aduh. Kelar, tapi kalau misalnya Gatot Kaca pakai di Battle Despair itu jack banget ya. Mending dipakai concentrated energy, kalau enggak dia pakai apa namanya? Calamity Reaper. Itu lebih bagus lagi dong. Lebih bagus lagi Holy Crystal. Udah dah. Kena sekali kena ke mage, bem lumayan. Oke, sobat YouTube, ini aja yang gue bisa lihat kasih kalian reviewnya tentang kostum ini. Jadi menurut gue segala efeknya dari kostum yang apa ya, kostum lagi bilang yang skin Harit satu ini, gue bilang ini keren banget ya. Jadi kayak kan bocah banget lah ya kan, bocah dengan ya hiasan kuping-kuping di atasnya itu, walaupun dia ada kuping sendiri di bagian, kalau kalian perhatiin tuh ada kuping lagi. Ini kayak bener-bener bocah setengah kucing. Tapi gue suka nih warnanya nih, ungu, hijau, toska begini sama hitam, lebih beda dengan yang lain. Gue suka nih makin lama sama hero kayak gini nih. Mungkin gue akan bermain mage selain Vale ya, ya dengan tipikal dia aja nih. Kayaknya keren banget, kayaknya menjiwai. Bener-bener bikin gue kesem-sem banget nih sama skin. Gratisan gitu kan, kelihatan lebih cool ya kan, kelihatan lebih hero banget lah menurut gue ya. Kalau menurut semua gue gak tahu. Oke sobat YouTube, itu aja preview yang bisa gue kasih lihat ke kalian, review tentang skin barunya si Harit ini. Dan jika kalian misalnya ada pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya kan, atau misalnya kalian punya apa namanya channel YouTube tentang Mobile Legend, ayo kita saling subscribe. Yuk, sama-sama subscribe, sama-sama menuju monetisasi. Gue Fanny Ferdian, iPhone di channel. Bye.